Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Hidayat Nur. Dan kali ini gue bakalan nge-share gimana caranya bikin logo Dunkin Donuts. Oke, ini segmennya bakalan jadi tutorial-tutorial bikin logo-logo atau brand-brand apa logo dari brand-brand terkenal sih kayaknya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Oke, ayo kita mulai dari logonya Dunkin Donuts dulu yuk. Sebelumnya bumper dulu. Gubanko, laris, manis, praktis. Oke, yang pertama, gue ngambil dulu di Google tentunya si logonya Dunkin Donuts, biar ada pembandingnya gitu ya. Nah, terus kita bikinnya di aplikasi AI, Adobe Illustrator, oke teman-teman. Langsung aja, kita udah ambil logonya dan kita mulai dari pertama. Bikin roundednya ini kan ada lingkarannya. Sebenarnya startnya terserah dari mana dulu. Kalau gua emang dari yang kelihatan dulu aja. Gini teman-teman, kalau gua ini gini, gua bakalan tiru plek-plekan si logonya Dunkin Donuts. Oke. Selesai, teman-teman.
Nah, oke, selesai juga akhirnya bikin duplikatnya dan Dunkin Donuts. Ya emang nggak 100% sama sih, tapi secara grafis, warna, dan lain-lain, kalau dari jauh sih bisa dibilang mirip ya. Ya pokoknya gitulah cara bikin logonya dari Dunkin Donuts. Semoga bisa menginspirasi dan bisa buat teman-teman jadiin bahan latihan juga kali ya untuk apa namanya ya, shaping shaping ini kan bikin bikin kayak gini nih ya, ini kan perlu latihan nih. Nah enak nih kalau bikin tiruan-tiruan logo kayak gini nih, jadi teman-teman bisa belajar gimana caranya punya sense lah buat bikin logo gitulah ini gitu. Sering-sering aja bikin tiruan-tiruan logo untuk ngelatih apa namanya ketangkasan dalam bermain Adobe Illustrator. Cie lagi gitu. Ya udah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe kalau emang suka ya. Pokoknya kalau ada apa-apa bisa japri gue juga di @ezaki di Instagram gue tuh ya. Oke, gue pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.